babak kedua telah dimulai grand semifinal RW 0 Dusun Genteng Kulon melawan Dusun Cikadu Sedesa Panimbang. Mengumpul kembali ada Ilham, maksudnya ditujukan ke sekolah salah umpannya sebenarnya Ilham, namun bola begitu cepat meninggal lepas sudah lakukan bagus sekali serangan dari seorang satu dengan satu penyelamatan dari seorang penjaga gawang masih dilakukan, maksudnya terjadi kemelut di depan daripada garis gawang sekali saudara di babak yang kedua ini ternyata permainan format sudah berganti luar biasa dengan bergaya menyerbu menyerang dan menyerbu sudah lakukan sekali maksudnya menyerang kembali apa yang terjadi Sarbus sekali bersih masih kuasa kembali penyelamatan bola dan sekali. Ya, bagus sekali Genteng Kulon, namun salah pengertian rupanya di sana. Kembali pemain belakang. Aduh, sekat, saudara. Ternyata bola bulat. Hingga bola meninggalkan kembali lapangan out. Bola akan dilakukan tentunya. Sudah lakukan, ancang-ancang dia maksudnya bagus sekali. Kuasa kembali. Penyelamatan lagi saling dorong-mendorong terjadi dengan cermatnya wasit. Adnan Buyung ini di sore hari nampak dengan cermatnya memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Lagi menyerang kembali di pengotan. Nah, saudara berbahaya sekali. Kembali Cikadu, Ilham maksudnya Genteng Kulon. Tidak ada Genteng Kulon di sana. Kuasai pemain belakang Cikadu ini melebar ke tengah lapangan. Lagi Cikadu, tidak ada sikat sampai bersih. Oh, ada temannya di sana. Saling menyerang kembali. Cikadu berlindung sobek. Saksikan sikat. Luar biasa. Tendangan spektakuler yang dilakukan oleh pemain daripada belakang ini luar biasa, namun belum bisa mencetak kedudukan di sore hari ini. Lakukan pemain Al-Ghazal ini dari Genteng Kulon, ancang-ancang dia sudah pandang lurus ke muka, hadang saja pemain Cikadu ini, kuasa kembali terlalu lebar. Lagi-lagi Cikadu menyerbu luar biasa, Genteng Kulon menerobos. Ya, satu sikat sikat. Salah pengertian umpannya. Cikadu menyerbu, Cikadu menyerang. Iya. Bagus sekali di detik-detik yang kedua ini. Satu gol B, kuasai kembali. Benar, bagus sekali. Salah dia mengambil umpan, sekali kembali umpan dia. Sikat sampai bersih, kembali kuasa kembali. Ada Cikadu, masih melamburkan pemain sikat. Sebelum masih kuasa belum, detik sebentar. Saudara, terjadi di depan jelas ada. Ya, rupanya wasit Adnan memberikan satu peringatan ataupun jelas keputusan di sore hari ini Cikadu akan melakukan tendangan bebas. Rupanya Bu Ardi sudah lakukan saja di punggung Cikadu sudah lakukan set bagus sekali ke muka kembali-kembali apa yang perlu dilakukan sudah maksudnya kuasa kembali bagus sekali tidak ada genteng di sana kembali bola keluar dari out lapang hingga out bola saudara lakukan sudah Cikadu heading saja ke depan yang terjadi kuasa kembali sikat sapu bersih apa yang terjadi kembali Cikadu pemainnya pendek. Tenang-tenang saja penjaga gawang ya Cikadu memenangkan di sore hari ini tentunya bisakah mematahkan lawan di sore hari ini Genteng Kulon lakukan sudah padang saja sepenuhnya Cikadu bagus sekali tangkap bola luar biasa penjaga gawang dari Genteng Kulon ini sudah melakukan ilham yang dituju bagus sekali ilham juga telah dari bukan saja berwala penyelamatan yang dilakukan oleh pemain belakang daripada Cikadu lakukan sudah angkat saja masih di tengah lapangan Cikadu maksudnya salah umpannya masih kuasa kembali Cikadu kerjasama yang luar biasa 1 2 3 4 tiro menggantau sebesar Ilham di depan wasit daripada Adnan ini terjadi sebuah
tentunya. Kuasai kembali. Cipadu mencoba kembali menyerang. Bagus sekali. Iya. Sekarang lakukan Nando keluar diganti Alvin dari Genteng Kulon. Nando keluar diganti Alvin dari Genteng Kulon. Pergantian pemain. Ya, ya nanti. Ya. Sudah lakukan maksudnya ancang-ancang dia. Cikandu maksudnya bagus sekali perik ke muka yang terjadi. Lagi-lagi Cikandu sikat satu bersih. Luar biasa. Lakukan dilakukan oleh striker dari Cikandu ini. Ya, ini hanya adu bakat ya, adu bakat. Nanti akan disalurkan oleh Pak Lurah. Anak-anak kita yang pintar dididik nanti akan mestinya akan disalurkan. Sudah lakukan penyaluran bakat ini jelas bekerja sama dengan pemerintahan desa Penimbang. Ya, lakukan sudah. Angkat bagus sekali, luar biasa. Sikat sapu bersih, saudara. Jelas keluar dari lapangan hingga out bola. Ya, rupanya akan dilakukan oleh pemain belakang ini. Sudah lakukan, bagus sekali. Diputarkan berbeda ini, lakukan sudah. Ancam bukan, rekomendasi bagus sekali. Kuasa kembali masih tentunya dari pemain belakang ini. Lakukan dan ancang-ancang dia. Kita pandang ia itu pemain dari Genteng Kulon akan melakukan lemparan. Ya, pergantian pemain sudah sedahan, masuk saja langsung ada satu. Ya, sudah. Dan juga sama, biasa kembali. Ilham tidak ada teman di sana. Terlalu besar atau keluar dari lapangan. Kita nampak ia itu di menit yang kesekian di babak yang kedua ini akan lakukan lemparan dalam. Sudah lakukan, bagus sekali. Kurang cermat rupanya. Sekali mencoba kembali membangun serangan. 1, 2, 3 ada di sana di tengah dan pada lapangan ini. Masuk kembali lagi-lagi pemain baru ini yang masuk ke tengah lapangan. Terjadi saudara, bagus sekali. Angkat masuk kembali. Lagi-lagi saling mengejar. Saudara, jelas sekulit benar terlihat cepat keluar daripada lapangan hingga mengekor lagi-lagi out bola. Ancang-ancang dia, bagus sekali. Lagi tujuh maksudnya, rekannya salah penetapan rupanya. Mencoba mengusahakan sekali. Apa itu juga sekali. Masuk ke bola, masuk. Diselamatkan bola daripada pemain belakang ini dari Ketenggulan. Yang tujuh, masih lembaran dalam tentunya akan dilakukan oleh pemain daripada Ketenggulan ini. Siapakah nampak yang akan melakukan? Kita tebak yaitu ada Firdaus maksudnya ancang-ancang dia. Lakukan dari ada Nurmawan maksudnya di sana. Ada apa yang terjadi? Masuk ke bola. Dikuasai oleh Cikandu ini. Mencoba apa mengusir kembali Cikandu. Salah penghentian rupanya. Hingga bola terlalu cepat meninggalkan lapangan kembali. Out bola. Ya, saudara lakukan sudah. Bagus sekali. Ancang dia Cikandu. Atau tidak ada pemain di sana. Bola keluar lapangan lagi-lagi. Out bola atau tendangan pojok. Yang tentunya akan dilakukan oleh pemain dari Parit Cikandu. Pak, tahan dulu. Wah, luar biasa bola penyebab. Sudah dilakukan, bagus sekali. Tidak ada yang terjadi sama di sana, saudara. Masih malang berputung, berputung. Apa yang terjadi? Lagi-lagi bola terlalu cepat dan meninggalkan lapangan hingga out bola kembali. Saudara, di babak yang kedua ini luar biasa di sore hari ini penampilan daripada Cikandu membuat yang bergengsi dan yang terbaik dari baik. Yes, saudara. Wasit Adnan Boyongo sudah melakukan penulis panjangnya. 1-0 untuk Cikandu. Saling bersalaman, silakan. Ajas kita, ajas persahabatan, juga ajang prestasi adu bakat nanti ya. Bapak Lurah Zatmiko memberi saran untuk kita asik, nyaman, dan tertib tentunya. Bersatu padu untuk Penimbang Maju. Itu himbauan dari Bapak Kadis kita, Bapak Zatmiko. Bapak Sulis.
untuk audio, monggo untuk segera diputar. Kita ada